Anak-anak, ini Rizal, siswa baru kita. Silakan perkenalkan diri, Rizal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal. Saya berasal dari suku Minangkabau atau lebih sering disebut orang Padang. Saya seorang Muslim. Senang berkenalan dengan kalian semuanya. Kamu yakin? Mungkin kamu cocok di tempat lain. Kamu yakin? Mungkin kamu lebih cocok di tempat lain. Iya, mungkin lebih baik kamu coba bergabung dengan kelompok lain. Kalian, itu nggak adil. Perbedaan itu bukan masalah untuk mengucilkan. Iya benar. Kita nggak boleh menolak keberadaan Rizal. Walaupun berbeda suku dan agama dengan kita, tapi kita adalah sama-sama bangsa Indonesia. Lihat, Niruk sendiri. Mungkin memang dia tidak cocok di sini. Sudah 2 minggu ku sekolah di sini, tapi mereka tetap menjauhiku. Apakah anakku berbeda, lalu mereka berhak menjauhiku? Aku minta maaf, seharusnya aku tidak ikut mengucilkan. Andi, aku mau ngomong sebentar. Ya Budi, ada apa? Soal Rizal, kenapa kamu bersikap sinis pada dia? Padahal, dia hanya mau berteman saja. Ya, aku cuma... Dia berbeda sendiri di sini. Justru itu yang harus kita hargai. Perbedaan bukanlah sesuatu untuk mengucilkan seseorang. Apa kita harus menilai orang dari latar belakangnya? Aku tidak tahu, Bud. Aku berasa kalau dia memang tidak cocok di sini. Kamu tahu nggak? Pas pertama kali kita datang ke sekolah ini, kita juga saling tidak kenal. Tapi kita mau saling terbuka satu sama lain. Rizal juga berhak mendapat kesempatan yang sama. Itu Rizal, kasihan dia selalu sendiri. Sebenarnya aku tidak tahu kenapa aku menolaknya. Dia tidak salah apapun pada aku. Aku telah bersikap tidak adil padanya. Aku minta maaf dan mengajaknya berteman. Rizal. Oh, ada apa Andi? Kita bisa bicara sebentar nggak? Tentu. Ada apa? Aku mau minta maaf untuk semua yang terjadi. Aku tahu, selama ini aku salah. Aku terlalu cepat menilaimu karena kamu berbeda. Itu nggak adil bagimu. Aku benar-benar menyesal. Aku nggak nyangka kamu mau ngomong gini. Jujur, aku memang merasa asing di sini. Tapi aku menghargai ketulusanmu untuk meminta maaf. Kita tidak boleh memandang perbedaan sebagai hal yang negatif. Kamu datang dari tempat yang tapi tidak membuatmu kurang dari kamu. Aku jelas salah mengira seperti itu. Kalau kamu mau, bisa nggak kita mulai dari awal? Semua orang butuh waktu untuk berubah, Andi. Ku terima permintaan maafmu. Ku juga mau kita mulai dari awal lagi. Kita bisa jadi teman yang lebih baik, kan? Terima kasih, Rizal. Mulai sekarang kita berteman. Kalau ada apa-apa, ngomong aja ke aku. Aku berharap kita saling belajar dari perbedaan kita. Iya. Bukankah kita generasi emas bangsa Indonesia? Ya, kita bersatu dalam perbedaan. Kita songsong Indonesia emas dengan persatuan bangsa Indonesia. Benar, bukankah semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Indonesia emas, Indonesia jaya.